Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. PAS menyifatkan tindakan UMNO Kelantan memilih ulama sebagai calon dianggap terdesak dalam menghadapi pilihan raya umum ke-13 pada 5 Mei nanti. Pesuruhjaya PAS Kelantan Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat berkata, jika UMNO ingin meniru PAS dalam pemilihan calon yang terdiri dari golongan ulama, mereka sepatutnya meniru semua yang termaktub dalam pegangan Islam. Katanya lagi, ulama yang dipilih UMNO ini palsu apabila lebih mementingkan kedudukan dari ajaran Islam itu sendiri. Tuan Guru Nik Abdul Aziz turut memberitahu kejayaan PAS paling besar di Kelantan adalah dapat mengubah minda dan pemikiran rakyat, terutamanya golongan bukan Melayu, dalam mengenali Islam dengan lebih dekat tanpa ada rasa takut. Telus, amanah, kebajikan, wawasan, adil adalah janji Pakatan Rakyat Negeri Perak kepada rakyat di negeri ini. Demikian diumumkan pada pelancaran manifesto Pakatan Rakyat Perak di sebuah hotel di Ipoh. Majlis tersebut dihadiri oleh pimpinan Pakatan Rakyat Negeri termasuklah pengerusi Pakatan Rakyat Perak, Datuk Seri Nizar Jamaluddin, Pesuruhjaya PAS Perak, Ustaz Abu Bakar Hussein, pengerusi PKR Perak, Dr. Muhammad Nurmanuti dan pengerusi DAP Perak, Datuk Ngeh Kuham. Pelbagai tawaran menarik disajikan kepada rakyat, antaranya projek pembasmian keluarga miskin Tega dengan pemberian bantuan bulanan agar pendapatan isi rumah mencapai sekurang-kurangnya RM760 sebulan. Setiap dun pula akan diperuntukkan sebanyak RM250,000 setahun tanpa mengira fahaman politik bagi projek-projek kecil dan program kebajikan rakyat. Selain itu, 20 meter padu air percuma akan diberikan kepada keluarga yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM1,000 sebulan. Pakatan Rakyat berteraskan kepada akronim nama TAQWA, T-A-K-W-A. Kita nak menunjukkan bahawa dalam manifesto ini, segala-galanya akan mempamerkan sifat-sifat dan ciri-ciri keterusan itu sendiri. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.